ke apa ni? Air apa ni? Hari ini kita nak teroka apa ya? Didik TV KPM. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada adik-adik semua yang sedang menonton Teroka at Didik TV KPM ketika ini. Ha, dah bangun tidur ke belum? Dah bersedia untuk kita meneroka pembelajaran kita pada hari ini? Pasti adik tertanya-tanya, apa kaitan guruh, kilat, hujan dengan air yang macam-macam warna ni? Hari ini sebenarnya kita nak meneroka mata pelajaran matematik untuk adik-adik di tahap 1, iaitu di tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Jadi adik-adik, cepat semua bersedia depan kaca televisyen untuk sama-sama kita meneroka pembelajaran pada hari ini. Yang pastinya, nak tahu tak siapakah gerangan yang punya suara tadi? Itulah guru penyampai kita pada hari ini adik-adik. Siapa lagi kalau bukan Cikgu Noraini Asra Abdul Rahim dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat, Kuala Lumpur. Jeng jeng jeng. Ya, ini dia Cikgu Asra. Apa khabar? Khabar baik. Dah biasa berlakon ke Cikgu? Tak. Okey, Cikgu. Hari ini kita nak meneroka mata pelajaran matematik. Tapi Kak Rina terfikir juga ni. Kenapa ada pelbagai air yang berwarna-warni ni? Apa yang kita nak belajar sebenarnya? Okey, kita nak belajar berkaitan dengan isi padu cecair air. Itu sebabnya banyak air. Wow, hari ini kita nak belajar isi padu cecair lah adik-adik. Baik, sebelum kita nak mulakan kelas, pastinya kita nak ingatkan kepada adik-adik kita ketika ini, cikgu, yang sedang menonton teroka, mesti sentiasa mencuci atau mensanitasi tangan adik-adik dengan gel pembasmi kuman. Jadi, jeng-jeng, kita nak minta Cikgu Asra untuk mensanitasi tangan terlebih dahulu. Tanda kita mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan, ya Cikgu Asra. Dan pastikan adik-adik kalau nak keluar rumah, pakai pelitup muka seperti yang Kak Rina dan Cikgu pakai ini. Dan pastikan ada penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baik, Cikgu. Ya. Wah, isi padu cecair katanya. Ya. Tapi kita nak tahu kenapa kita nak belajar tentang isi padu cecair ini. Okay. Apakah standard pembelajaran dan objektifnya? Okey, yang pertama sekali kita nak kenal pasti perbendaharaan kata berkaitan dengan isi padu. Sebab untuk tahap 1, kita belum lagi mengenal unit. Kita cuma tahu apa perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isi padu. Penuh ke, separuh ke, setengah ke, macam-macam lagi. Baru kita nak kenal unit yang berkaitan dengan isi padu cecair. Wah, wah, wah. Menarik sangat adik-adik. Tapi kan Cikgu Asra, yeah, kalau Kak Rina dengan Cikgu saja berdua kat dalam ni, rasa tak cukup meriah lah. Tak syok langsung. Yeah. Jadi kita nak bawakan adik-adik kita secara dalam talian. Nampaknya dah bersedia, dah senyum cantik, dah senyum handsome-handsome tu. Kita nak berkenalan dengan adik-adik kita. Boleh Cikgu? Boleh, boleh. Silakan. Okey, kita nak jemput secara dalam talian adik Ariana. Hai adik Ariana, boleh kenalkan diri? Silakan. Assalamualaikum Cikgu dan Kak Rina. Waalaikumsalam. Saya Ariana Safia binti Khairuddin. Boleh panggil saya Ariana daripada kelas 2 Lestari SK Lembah Keramat. #tolongdudukrumah. Alah, comelnya dia. Siap ada #tolongdudukrumah. Terima kasih adik Ariana. Okey, kita nak berkenalan seterusnya cikgu dengan adik Akil. Silakan adik. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hai Kak Rina. Hello. Nama saya Muhammad Akil bin Kamarul Arifin. Boleh panggil saya Akil. Saya dari kelas 2 Lestari SK Lembah Keramat. #DidikTV memang awesome. Oh. Wah, wah, wah. Baguslah dia. Rupanya suka tonton Didik TV ya. Tahniah adik. Okey, seterusnya kita ada adik Wise. Silakan adik Wise. Oh, comel. Comelnya dia. Hai, assalamualaikum.
Cikgu Asrah dan Kak Rina. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Was Al-Qurni dan Muhammad Sukipri dari Kelas 2 Cetari Sekilam Keramat. Boleh panggil saya Uwais. Hashtag senyum sakta. Alah, senyum nampak gigi lah awak. Kenapa comel sangat tu? Okey, terima kasih Adik Uwais. Seterusnya kita ada Adik Nazif. Silakan Adik Nazif. Oh, Nazif. Tak dengar Nazif. Adik. Kak Rina dengan cikgu tak dengar suara. Tak dengarlah adik. Mungkin adik mute kan tak? Mic, tengok mic Nazif. Ah. Nazif tak dengar. Buka earphone, cakap macam biasa boleh? Ah, tekan mic. Oh? Ah, tak apa. Adik, tak apa, tak apa. Kita pergi dengan adik yang lain dahulu. Adik Nazif kalau dengar, cuba buka earphone tu. Cakap macam biasa. Tak payah pakai earphone. Cuba kita dengarkan suara. Cuba cakap Adik Nazif. Cuba cakap hello. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Nama siapa? Karina. Iya. Yeah. Nazif Syahmi bin Gamudin dari kelas 2 Lestari SK Lembah Keramat. Cik ini terbaik. Alah, comelnya dia. Ni mesti pandai ni. Sayang cikgu ya. Okey, baik. Selain daripada adik Nazif, kita ada adik ni satu lah cikgu. Silakan adik ni satu. Hai, assalamualaikum cikgu dan Kak Rina. Waalaikumsalam. Nama saya Nuni Satul Afa binti Zulkifli. Dari kelas 7 hari SK Lembah Keramat. Boleh panggil Nuni Satul. Hashtag semuanya okey. Okay. Semuanya okey. Kak Rina okey, cikgu pun okey. Baik, cikgu. Yang terakhir ni, Kak Rina sukalah sangat nama dia. Nama macam artis lah. Kita ada adik Suci Nurjana. Sila kenalkan diri. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Hai, Kak Rina. Hai, Suci. Nama saya Suci Nurjana binti Muhammad Azan Izam dari Kelas 2 Lestari. SK Lembah Keramat. Boleh panggil saya Suci. Hashtag kita jaga kita. Comel adik-adik kita ni. Geram pula Kak Rina. Okey, adik-adik yang berada secara dalam talian dan juga di rumah kan, cikgu, mesti dah tak sabar nak meneroka tentang mata pelajaran kita hari ini berkenaan dengan isi padu cecair. Tapi cikgu, boleh tak kita berehat sekejap? Boleh. Kita siapkan semua bahan-bahan ni, kemudian kita mulakan kelas. Jangan minum. Jangan minum dulu. Okey. Adik-adik, kita berehat dulu ya. Selepas ni kembali semula di Teroka at Didik TV KPM. Tahukah anda, isi padu cecair merujuk kepada jumlah cecair yang boleh memenuhi sesuatu ruang atau bekas. Okey adik-adik, kita dah kembali semula dalam Teroka at Didik TV KPM. Pastinya kita nak meneroka mata pelajaran matematik dengan topiknya isi padu cecair. Cikgu Asrah. Nampaknya adik-adik kita dah tak sabar nak mulakan kelas. Senyum-senyum dah. Senyum semua. Jadi, apa kata cikgu mulakan terlebih dahulu, apa sebenarnya kita nak teroka hari ini? Okey. Baik. Semua orang, semua murid yang berada di rumah, yang berada di kediaman masing-masing, kita boleh lihat ada banyak bekas dekat atas ni. Kemudian
pelbagai warna. Okay, kita ada air anggur, kita ada air bandung, ada air oren, air jagung dan air sirap. Okay, sekarang ni Suci, Nisato, Nazif, Wais, Akil dengan Ariana cuba lihat bekas-bekas yang ada di hadapan. Okay, kita lihat dulu bekas yang berisi air anggur. Okey, boleh tak nyatakan pada cikgu bekas ini kuantiti airnya bagaimana? Adakah ia penuh ataupun tidak? Penuh. Air bandung ni sama tak? Sama tak kuantiti dia dengan air anggur? Tak sama. Yang mana lagi sedikit? Air bandung ke air anggur? Bandung. Cuba lihat kedudukan kuantiti air bandung ni. Boleh tak nyatakan pada cikgu, kalau air anggur ni penuh, air bandung ni macam mana? Setengah. Wow, pandainya. Okey, selain daripada setengah, apa lagi perkataan lain yang kita boleh guna untuk setengah? Kita dah belajar pecahan tak? Oh, ingat lagi. Wah, baik. Sekarang kita lihat air oren pula. Air oren lagi sedikit daripada air bandung. Jadi air oren ni sukatan dia bagaimana pula? Kalau air bandung suku. Setengah, suku ke buku? Suku ke buku adik-adik? Suku. Sebab macam bunyi buku je tadi kan. Okey, kita dah lihat penuh, kita dah lihat setengah, kita dah lihat suku. Yang ini pula tak penuh. Tapi tak juga setengah. Tak juga suku. Yang ini pula air jagung ni? 3 suku. Huh? Apa ukuran sukatan bagi air jagung ni? Ha, apa ukuran dia adik-adik? 3 suku. Pandainya Nazif. Nanti cikgu belanja air jagung kat Nazif ya. Kan? Karina nak jugalah cikgu. Okey. Baik. Sekarang ni cuba lihat. Kita ada air anggur. Kita ada air sirap. Baik, cuba lihat air anggur dan air sirap. Sama tak kandungan sukatan air anggur dengan air sirap? Sama. Jadi kita boleh lihat air anggur dan air sirap dia sama banyak kandungannya. Okey, boleh tak nyatakan pada cikgu air mana yang paling sedikit? Air oren. Oh, pandai. Air yang paling banyak. Air anggur. Air anggur dan? Sirap. Air sirap. Okey, kita dah kenal pelbagai perbendaharaan kata berkaitan dengan isi padu cecair. Kenapa isi padu cecair? Sebab kita nak lihat air dalam bekas tu. Ya? Okey, sekarang ni isi padu cecair kita boleh sukat tau sebenarnya, Rina. Boleh ya, cikgu? Ya. Wow. Cuba lihat atas meja kita ni. Boleh tak kita ketepikan botol-botol ni? Okey. Kak Rina ketepikan dekat sini senang Kak Rina nak minum. Okey. Sekarang ni cuba lihat. Cikgu ada banyak bekas atas meja. Kita ada air selain daripada air tadi tu, kita ada air kopi. Ini sama je air oren. Yang tu ada air teh. Okey, sekarang ni kita nak sukat. Ada banyak cara kita boleh sukat. Kita boleh gunakan mangkuk kecil. Okay. Kita boleh gunakan cawan plastik. Dan kita boleh juga gunakan cawan yang cute ni. Cantiknya cawan ni, cikgu. Siap berkaki lagi. Okey, boleh tak Rina tolong saya tuangkan air oren ni dalam cawan-cawan ni? Boleh tak tolong tuangkan? Kita buka boleh, dulu penutupnya. Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Kalau nak suruh minum terus pun boleh. Adakah Kak Rina kena tuang penuh atau separuh? Kita tuangkan, kita nak lihat kuantiti air dalam botol ni ada berapa banyak cawan yang kita boleh isikan. Penuhkan. Jadi adik-adik, sekarang ni Kak Rina tengah cuba untuk penuhkan setiap gelas. Dekat sini kan? Ada 6 gelas adik-adik. Nak tahu tak? Adakah cukup 6 gelas ataupun sebenarnya lebih daripada 6 gelas? Harap-harap cukuplah cikgu. Sebab kalau kat dalam studio ni, ada kameraman, ada cikgu, ada Kak Rina. Takut tak cukup? Ada floor manager.
Okey. Harap-harap cukuplah cikgu. Hampir cukup. Ketuk lagi. Tuang dia lagi. Okey, jadi kita boleh lihat kandungan satu botol air tadi bersamaan dengan 6 gelas yang Kak Rina dah tolong tuangkan untuk kita. Ha. Dekat rumah sana tu, Suci, ada tak Suci tuangkan air untuk Kak Rina tengok? Aha. Ha, boleh tak Suci tolong tunjukkan? Ha. Suci, cuba tuangkan air. Okey. Okey. Apa yang Suci pegang tu? Tak dengar lah suara Suci. Saya pak cawan. Oh, Suci isi air dalam botol tu, dia tuang dalam cawan, ada 4 cawan. Weh, banyaknya. Dah satu botol besar dapat 4 cawan. 4 cawan. Wow. Okay. Kita tengok Ariana pula. Ariana boleh tak? Ariana nyatakan. Terima kasih Suci. Satu temus. Air Milo satu temus. 6 cawan ni. Dapat 6 cawan ni. Wah, air Milo tu Rina sedap. Sedap pula air coklat tu. Dapat 6 cawan tu ya. Okey adik Ariana. Okay, terima kasih Ariana. Wise. Wise air apa Wise? Hari ini minum air apa, Wan? Air jagung sama juga. Sama macam cikgu lah. Okey. Wais dah tuang dalam cawan ke? Wais tuang dalam gelas. Ada berapa cawan atau gelas yang Wais dah tuang? 3 gelas. 3 gelas? Gelas mana tu? Boleh tak kita semua tengok gelas yang Wais? Oh, besarnya gelas dia. Okey, sedapnya. Ni satu. Ha, ni satu pula. Satu botol ni dapat 2 cawan. Dapat 2 cawan air bandu. Sedapnya. Ni satu. Sedapnya. Okey, kita tengok Nazif. Nazif, cepat Nazif. Okey, Nazif pula. Cikgu, saya ada air Bandung kelas ni. Wow, air bandung lagi. Okey, oh, Nazif tuang dalam gelas ke dalam cawan, Nazif? Gelas. Ya, berapa gelas Nazif dapat? 5. Wow, 5. Banyaknya. Wow, bestnya. Okey, Akil pula. Akil, terima kasih Nazif. Akil? Akil ada air masak. Wow, masak. Jaga kesihatan ni. Bagusnya Akil. Okey, Akil tuang dalam mana tu Akil? Cawan. Oh, ada berapa cawan Akil dapat tuang? Satu botol ni Akil dapat 2 cawan besar. Wow. 2 cawan besar, Cikgu Astro. Bestnya. Terima kasih Akil. Terima kasih semua. Best. Air sedap-sedap. Akil yang paling best sebenarnya. Sebab menjaga kesihatan, minum air masak. Okey. Itu dia cikgu. Sebenarnya kita nak tahu bagaimana kita boleh tuang air dan dapat berapa gelas. Ya. Dan adik-adik kita pun di rumah dan secara dalam talian pastinya pun dah mencuba. Okey cikgu, seterusnya. Tadi sebenarnya kita menuang air. Okey, kita nak lihat bahawa selain daripada perbendaharaan kata, kita juga menggunakan unit ukuran bukan piawai. Sebab kita gunakan gelas, kita gunakan mangkuk, cawan dan ada satu unit sebenarnya. Okey, bila kita perhatikan unit-unit bukan piawai ni, kita dapat jawapan yang pelbagai. Betul. Banyak sangat sebab dia tak standard kan? Dia tak sekata kan? Jadi kita ada satu unit yang kita perkenalkan dalam isi padu cecair. Apakah unit tu? Unitnya ialah liter dan mililiter. Wow, liter dan mililiter. Yep. Okey.
Bagaimana kita nak ukur menggunakan liter dan mililiter? Okey, sebelum kita ukur, okey, masing-masing semua sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ada pelbagai objek yang berisi cecair, sama ada cecair itu cair ke ataupun likat ke, tetapi ia masih lagi dinamakan cecair yang kita boleh sukat menggunakan ukuran liter dan mililiter. Okey, contohnya kita lihat air ni. Okey, air ni sedapnya lah air ni kan. Okey, air ni kita lihat dekat situ ukuran unit yang digunakan ialah liter. Satu kotak air ni bersamaan dengan satu liter sukatannya. Oh, Akil dah senyum-senyum dah. Akil nak ke air ni? Tak boleh, ni cikgu punya. Tahu? No, no, cannot. Tak boleh. Okey, kemudian kita ada air yang besar ni, air dalam botol besar ni. Banyak juga. Kita tengok unit dia. Satu liter juga. Ha. Sama je, satu liter, ni pun satu liter. Tapi ketinggian tak sama. Betul lah, cikgu. Ni tinggi, ni rendah. Okay, jadi kita boleh lihat ukurannya yang sama, satu liter. Tetapi bentuk objek yang diisikan cecair dalamnya, objek yang digunakan tidak sama besar. Yang ini mungkin dia punya kurus dan tinggi. Betul. Yang ini lebar sedikit, rendah. Tetapi ukurannya masih lagi sama, satu liter. Dekat sana pun ada banyak lagi objek-objek sebenar, bahan-bahan sebenar, barang-barang sebenar yang berisi cecair di dalamnya. Kita boleh lihat ukuran bagi setiap unit itu. Jadi selepas ini ada banyak sebenarnya kita nak meneroka ya cikgu, bagaimana sebenarnya kita nak menyukat walaupun sebenarnya setiap bekas itu berbeza ketinggian dan bentuknya. Betul cikgu? Ya, betul. Okey, adik-adik yang berada secara dalam talian, sekejap lagi kita nak sambung penerokaan kita tentang mata pelajaran matematik ini, di mana kita belajar tentang isi padu cecair. Kita nak berehat sekejap adik-adik. Lepas ni kita sambung semula, okey? Jumpa lagi selepas ini. Tahukah anda, unit ukuran yang digunakan dalam isi padu cecair ialah liter dan mililiter. Okey, adik-adik kembali semula dalam Teroka at Didik TV KPM bersama Kak Rina dan juga kita ada Cikgu Asra. Hari ini kita meneroka mata pelajaran matematik dengan topik kita isi padu cecair. Di awal siaran tadi, cikgu, adik-adik kita sebenarnya mereka dah faham tentang menggunakan pembenaran kata terhadap isi padu cecair dan bagaimana mengenali rupa bentuk cecair dalam setiap bekas. Ya. Yang seterusnya, apa lagi kita nak teroka? Okey, kalau tadi kita melihat unit bukan piawai, kemudian kita dah kenal tentang unit piawai untuk isi padu. Kali ini kita nak lanjutkan lagi berkaitan dengan unit piawai, iaitu liter dan mililiter. Okey, so sekarang ni cikgu rasa masing-masing dekat rumah tu Akil, Uwais, Nazif, Nisatul, Ariana, lepas tu Suci, ada kan barang-barang yang masing-masing pegang kan? Boleh tak tunjukkan pada cikgu, pada kawan-kawan lain dekat luar sana tu dan juga Kak Rina, bahan apa yang kamu pegang? Kemudian nyatakan isi padunya juga. Ha, boleh tak, sebab Kak Rina pun tak tahu, cikgu pun tak tahu. Kak Rina dan cikgu nak tahulah. Wow, apa tu? Wow, banyaknya color-color, colorful. Wow, sedapnya. Okey. Ha. Rina, kita nak guna nak panggil siapa dulu tu? Apa kata kita mulakan dengan adik Akil, cikgu? Wow, Akil. Okey, Akil, cepat Akil cerita pada kita semua. Cepat, apa yang Akil pegang tu? Akil tengah pegang mandian ni. Ya, mandian. Wow. Kali hijau mandian tu. Mesti Akil suka warna hijau ni, kan?
Wow. Oh, ha. Betul lah. Akil, berapa ukuran unit ni? Mandian yang Akil pegang tu? Mandian ni 500 ml. 500 ml? Akil, ml tu apa sebenarnya, Akil? Apa tu? Mililiter. Wah, pandainya Akil. Mililiter. Okey, seterusnya Rina? Seterusnya kita nak panggil adik Ariana lah cikgu, boleh? Boleh, boleh. Adik Ariana, pegang apa tu? Saya pegang spray pembasmi kuman. Wow. Spray pembasmi kuman. Kan tadi hashtag kita jaga kita. Betul lah cikgu. Okey. Ariana, berapa isi kandungan spray tu? Besar ke kecil tu? 280 ml. 280 ml? Wah, boleh spray ke? Boleh. Ya, cuba spray. Cuba. Cepat, kita nak tengok. Cepat, spray. Oh, tak kuat tu. Dah makan ke belum? Okey, seterusnya? Okey, seterusnya kita nak panggil siapa lagi? Tadi dah adik Akil, adik Ariana, adik Wise lah. Wise, cepat. Mana Wise? Wise pegang apa tu? Wise pegang shampoo. Shampoo. Patutlah wangi. Wah, patutlah handsome dia. Rambut dia kemas saja. Dia pakai shampoo rupanya. Wise, berapa kandungan shampoo Wise tu? 400 ml. 400 ml? ML tu apa, Wai? Ha, apa tu? Mililiter. Okey, pandai, Wai. Okey, seterusnya kita nak panggil siapa pula, ya? Kita panggil adik Nisa boleh, cikgu? Oh, okey. Nisa tu. Macam sedap dia tu. Wah, sedap dia. Air apa tu, Nisa tu? Kotak susu. Oh, air kotak susu. Alah, comel. Susu apa tu? Susu putih ke susu coklat ke susu biru? Susu putih. Oh, putih. Wow. Berapa kandungan air susu yang ni satu pegang tu? Satu apa? Satu liter. Wow, satu liter. Tadi 800 lebih mililiter kan? Ha, kenapa dia 1 liter? Sebab dia 1 liter lagi kecil kan? Sebab dia 1 kan? Okay. Skill tu cikgu. Okey, tak apa. Okey, 1 liter. Alright. Okey, tak apa, tak apa. Nampak kotak tu macam besar je. Ha, last kali. Suci? Suci pegang apa tu? Nak masak. Minyak masak. Awak nak masak apa? Nak main masak-masak, ya? Hah? Suci, berapa kandungan minyak masak yang Suci pegang tu? 1 liter. 1 liter juga? Wow. Sama macam ni satu tadi, kan? Wow. Okey. Baik, Kak Rina, kita dah tengok tadi. Kita pun dah tunjukkan tadi barang-barang sebenar dengan isi kandungannya. Okay. Murid di rumah pun sama. Dah tunjukkan juga barang-barang sebenar dan isi kandungannya juga. Sekarang ni kita lihat selain daripada unit yang bukan piawai tadi ni, kita juga boleh sukat menggunakan alat penyukat. Alamak, cikgu. Rasanya kita lupalah. Apa dia? Ada seorang lagi adik. Oh, ya ke? Tengah tunggu tu. Adik Nazif, cikgu. Amal Nazif kesiannya. Minta maaf, Nazif. Cikgu terlupa. Okey, Nazif pegang apa tu? Boleh tunjuk tak, Nazif? Ha? Apa tu? Hai. Apa tu? Tak dengar. Hai. Tak dengar lah adik Nazif. Sekali lagi. Minyak rambut. Marah tau cikgu. Banyak kali dah Nazif sebut. Minta maaf Nazif tak jelas. Tadi cikgu minyak tak rambut. Dengar. Oh, minyak rambut. Berapa liter tu Nazif ke berapa ml dekat situ? Berapa isi kandungan dia? 200 ml. Wow, 200 ml. Dah marah kita dah. Taklah. Dia kan baik cikgu.
Handsome pula tu. Wah, Nazif handsome ya. Jangan marah Nazif, cikgu tak dengar tadi. Janganlah marah. Okey, terima kasih Nazif. Okey, cikgu. Adik-adik kita semua dah kongsikan barangan masing-masing dengan jumlah isi padunya. Berapa pula yang kita nak lakukan sekarang ni? Sebab macam ada nampak bekas penyukat pula, cikgu. Ya. Okey, sekarang ni kita nak sukat. Okey, contohnya sekarang saya nak minum air ni. Air coklat? Ya, sebab tadi nampak tadi air susu yang ni satu pegang. Jadi jealous lah pula tiba-tiba nak minum air coklat ni. Okey. Okay, so sekarang ni kita tahu air coklat ni dia ada 1 liter kandungan dalam kotak ni. Betul? Kalau saya minum semua ni, saya tak balik dah nanti tau Rina. Saya tak boleh jalan keluar nanti. Okey. Okay, saya nak minum sikit saja. Okey. Katalah saya nak minum dengan sukatan 250 ml sahaja. Cukup ke cikgu? Kita tengok 250 ml tu berapa banyak. Okay. Kalau tak cukup kita tambah lagi. Boleh okay, cikgu. Sekarang Rina boleh tak tolong tuangkan untuk saya 250 ml. 250 ml. Yang dekat rumah tu ni satu, saya pun ada air juga. Saya ada air coklat. 250 ml. Mana pula ml-nya? Ah, ini dia dah nampak. Okey. Okey, Kak Rina tuang perlahan-lahan ya, cikgu. Ya. Yeah. Sampai 250 ml. Eh, sedap pula tengok air ni tau. Oh, okay, sikit lagi, sikit lagi. Alright. Okey. Okey. 250 ml. Kan kita tunjukkan pada kamera. Okey, Kakak Rina tolong tuangkan untuk saya tahu, untuk cikgu tahu. Jangan cemburu semua. Okey, 250 ml. Ini satu dah gelak-gelak dah dekat situ. Okey, baik. Jadi, macam mana kita nak baca sukatan ini dengan tepat? Macam ni ke? Macam ni ke? Alamak. Macam ni ke? Ha. Nak pegang ke, nak letak atas meja ke? Macam mana kita nak baca sukatan ini dengan cepat? Dengan tepat, bukan cepat. Okay, baik, kita letakkan atas meja. Kedudukan mata dengan yang kita nak lihat tu mestilah selari. Sekarang ni saya lagi tinggi Rina. Betul. So saya nampak air tu macam tu je. Betul, cikgu. Okay, jadi saya kena rendahkan sedikit badan. Ya, mata saya separas dengan air. Okay. Oh, baru kita lihat dekat situ. Hampir tepat rupanya. Kak Rina tolong tuangkan untuk saya. Okey? Okey, baik. 250 ml. Jadi, bila kita nak baca sukatan ni, kita tak boleh letakkan dia sengit-sengit. Nak pegang macam ni pun mungkin agak tidak tepat. Kita letakkan atas tempat yang rata. Okay. Kemudian kita nak lihat separas dengan pandangan mata. Kita rendahkan sedikit sebab meja ni kan rendah kan. Okay. Jadi kita rendahkan badan sedikit. Separas dengan mata dan kita baca sukatannya. Okay. Maka tepatlah sukatan itu. Alright. Okey. Nak minum takkan dalam bekal besar kan? Saya tuanglah. Saya nak minum, saya tuang dalam bekas yang kecil ini. Mangkuk comel ni, cikgu. Mangkuk comel ini. Berapa mangkuk yang kita dapat? Oh. Jadi 250 ml ni, mililiter ini, kita tuangkan dalam bekas yang kecil comel ni, anggaran lebih kurang 3 bekas yang kita boleh dapat. Okey, itu baru 250 ml. Bayangkan satu kotak air coklat tu. Berapa banyak bekas saya boleh tuang? Berapa ramai boleh minum? Ni satu pun boleh minum juga. Kan? Okey. Okey, selain tu lagi apa lagi? Kita nak buat lagi ni. Apa lagi cikgu? Ha. Tak sabar nak tahu ni. Okey, selain daripada itu, ada banyak lagi yang kita boleh sukat sebenarnya. Okey, kita nak sukat apa pula? Okey, so sekarang ni kita nak sukat air bandung ni pula. Air bandung tadi kita cakap apa tadi? Setengah bekas. Betul. So, setengah bekas ni, berapa banyak setengah bekas kita nak tahu dalam ukuran PIY? Okey, boleh tak Kak Rina tolong tuangkan untuk kita? Kita nak baca setengah bekas ni sebenarnya berapa banyak? Boleh cikgu. Apalah susah-susah ni. Buatkan air bandung untuk Kak Rina.
Sekarang adik-adik, kita tuang pula air bandung ni. Sampai habis ke macam mana, cikgu? Sampai habis sebab kita nak tahu berapa sukatan dia. Dah penuhlah, cikgu. Okey, kita ada lagi botol yang kecil ni, bekas yang kecil. Yang comel ni saya tuangkan, ya. Banyak rupanya dapat. Ada lagi. Okey, sebenarnya bila kita lihat, tadi kita dah belajar perbendaharaan kata dalam isi padu cecair, setengah, penuh, suku. Kita tak tahu dengan tepat berapakah nilai isi padu itu. Kita cuma menganggarkannya dengan melihat pandangan mata kita. Dan kita boleh sukat dengan tepat. Bila kita sukat dan kita lihat bahawa untuk bekas yang pertama, untuk bekas yang pertama, bekas ini hanya boleh mengandungi 500 mililiter air sahaja. Okay, tapi bekas yang setengah tadi masih lagi ada airnya. Betul. Jadi kita tuang lagi dalam bekas sukatan yang seterusnya. Kalau tadi 500 mililiter, dekat sini kita lihat 250 mililiter. Lagi sedikit daripada 500 mililiter. Pun masih lagi ada baki. Dan kita boleh nyatakan bahawa kita boleh anggarkan bahawa setengah bekas tadi menghampiri 1 liter kuantiti yang sebenar. Bila kita gabungkan kedua-dua ni, kita boleh dapat 750 mililiter air. Okey, nampaknya dengan cara macam ni barulah kita akan dapat sukatan yang tepat, kan, cikgu? Adik-adik yang secara dalam talian tu, adik Uwais, adik Nisato, Ariana, semualah hakim sekali. Faham tak? Kalau faham, cuba buat thumbs up sikit. Pandai. Sebenarnya tak sabar nak tunggu yang seterusnya. Iya ke? Tak apa-apa, sabar sekejap saja. Sebab adik-adik, kita nak berehat dulu. Lepas ni kita buat aktiviti yang seterusnya dalam Teroka at Didik TV KPM. Tunggu tau. Tahukah anda, isi padu cecair boleh disukat menggunakan alat penyukat seperti silinder penyukat dan bikar penyukat. Okey adik-adik, kita dah kembali semula dalam penerokaan kita tentang mata pelajaran matematik dengan topik hari ini, isi padu cecair. Cikgu, tadi macam-macam kita dah belajar, kita dah teroka. Tapi kan, Kak Rina pelik juga ni. Kenapa tiba-tiba depan Kak Rina ada jak kosong? Okey, kita dah belajar ukuran bukan piawai. Kita dah belajar unit bagi isi padu cecair. Jadi kali ni kita nak gabungkan semua tu. Kita nak buat air. Kita nak buat air lah adik-adik. Seronoknya aktiviti hari ni. Okey, air apa yang jadi pilihan cikgu ni? Air ni bermacam-macam ada. Itulah. Kak Rina nak tunjuk sikitlah yang cikgu cakap macam-macam ni. Okey, sambil kita tunjuk, nanti Rina tolong saya tuangkan dalam jak kita. Boleh, okay, cikgu. Mula-mula kita masukkan dulu getah anggur kita. Getah anggur. Kita ada sudu ni. Ini namanya getah anggur ya adik-adik. Okey, masukkan getah anggur dulu. Berapa banyak kita nak semua masukkan? Semua kita masukkan. Semua. Kita sebab masukkan kita nak bagi dia sedap dan boleh rasa semua tu. Terus kecoy Leo ni. Kemudian kita masukkan kembang semangkuk. Kembang semangkuk. Kita campurkan dulu semua-semua ni. Ini ya, kembang semangkuk namanya. Okay. Sedap ya cikgu. Kita masukkan selasih. Biji selasih ni. Biji selasih tu favorite Kak Rina tau cikgu. Dia sejukkan badan. Betul. Okay. Kalau buat sirap selasih, sedapnya. Kemudian kita masukkan kalau tak boleh ke boleh tu? Boleh lah cikgu. Sayang kalau kita tak habiskan. Okay, kita masukkan bali. Bali pun ada adik-adik. Sebab kita nak bau yang harum. Wah. Bali. Sedap ni. Masukkan semua. Masukkan semua. Masukkan semua adik-adik. Okay, masukkan semua.
macam kita buat demo masak. Main masak-masak kan? Tapi kita tak main masak-masak, kita buat air. Wah, menarik-menarik. Okay. Dan belum habis lagi. Tak habis kita lagi. Kita masukkan cincau. Ah, cincau. Tapi kan cikgu, kalau kat kampung saya kat utara, panggil lengkong. Oh, lengkong. Ah, kita masukkan cincau. Tapi kita tak nyatakan lagi pun ukuran dia. Tak apa, tak apa. Kita masukkan semua-semua dulu. Masukkan dia semua-semua dulu. Ah, masuk. Kita dulu. Masuk adik-adik. Sedap ni, macam-macam bahan ada. Dan akhir sekali tu, dekat sini tu, kita ada air pandan. Kita blendkan daun pandan tu dengan air masak. Kita blendkan dia jadi air pandan. Wanginya walaupun saya pakai masak. Masuk okay, semua? Masuk semua. Wah, sekarang ni, masing-masing boleh lihat kuantiti yang kita gunakan ialah satu cawan. Setiap satu tu satu cawan. Betul. Walaupun ada yang macam purple gel, sebenarnya yang purple gel tu cikgu dah rendam semalaman menggunakan air masak. Okey, Kak Lina boleh kacau dia. Dan kita masukkan lagi bahan untuk menambahkan rasa manis. Wow. Kita ada susu cair satu botol. Kita ada susu pekat setengah botol. Oh, tak penuh cikgu. Ah, tak penuh sebab kita tak nak banyak-banyak susu pekat, nanti manis. Betul cikgu. Okey, so susu cair satu botol ni sebenarnya dua tin tau. Cikgu buka, cikgu masukkan dalam botol. Okey, kita masukkan dulu susu cair. Kak Rina masukkan? Yep. Adik-adik, sedapnya air kita hari ini. Semua ya cikgu? Ya, semua. Satu botol susu cair. Ya. Okey, kemudian habis. Setengah botol susu pekat. Setengah botol ni sebenarnya ialah satu tin susu pekat. Okey, kita nak rasa manis tapi kita tak nak terlalu manis. Okey, Kak Lina boleh tuangkan habis semua? Ya. Wow. Kita tuang sampai habis adik-adik. Ya. Okey, akhir sekali kacaukan dia. Boleh cikgu? Ya, kacaukan dia. Bau dia betul-betul menyelerakanlah adik-adik. Saya guna senduk ni, cikgu. Okey, kita kacau dia. Air apa sebenarnya kita nak buat ni sebenarnya, Rina? Ui, menariknya air ni. Macam-macam bahan kita dah masukkan. Air ini dinamakan air katira. Tapi kalau lihat, color dia sepatutnya hijau. Warna dia sepatutnya hijau. Tapi hijau dia agak pudar, kan? Kita tambahkan dengan pewarna masakan yang berwarna hijau. Jadi, kita minta tolong Kak Rina kita masukkan beberapa titis pewarna hijau ni supaya menjadi warna hijau yang terang. Masukkan beberapa titis saja, cikgu. Kak Rina cuba dulu. Dua titis? Tiga titis? Empat titis dia tu. Maaf tau adik-adik. Sebenarnya dah masukkan empat titis. Okay, kacau dia. Wah, cantiknya warna dia cikgu. Kita jadi warna hijau. Inilah air katira. Itulah air katira kita. Mari beli, mari beli adik-adik. Air kita katira. Kita menggunakan sukatan-sukatan yang kita pelajari tadi. Unit bukan piawai kita. Okey, dekat rumah tu rasanya tadi bukan saya nampak ada teh tarik ke? Sedapnya. Ada ke? Baik, kita cuba lihat. Nazif, hari ini Nazif buat air apa dekat rumah untuk sarapan tadi? Air apa Nazif? Air apa tu? Bandung je. Bandung je. Alah comel. Okey, Nazif, cuba bagi tahu pada Kak Rina, bagi tahu pada cikgu apa apa ramuan-ramuan resepi-resepi yang Nazif guna tu? 3 kudu gula. Oh ya. 1 kudu sirap. 3.5 kudu susu. Aha. 4 cawan air sejuk. Oh, 4 cawan air sejuk. Sedapnya sejuk rasa air Bandung tu. 1 cawan air panas. Oh, 1 cawan air panas. Ada air panas juga. Wow. Okey. Suci, Suci sambil minum air tu, Suci. Buat air apa tu? Sirap Bandung. Hah? Suci minum air apa? Suci minum air apa tu? Milo ais. Milo ais. Oh, sedapnya dia minum air coklat lah apa, cikgu. Apa resepi yang Suci guna tu? Berapa banyak kandungan yang Suci guna? 3 sudu susu pekat. Aha. 4 sudu Milo,
300 ml dengan ais. Wow, ada ais lagi tu. Wow, cikgu. Nampaknya adik-adik kita ni faham apa yang dipelajari dan diteroka hari ini. Yeah. Sebab masing-masing tahu apakah sukatan yang mereka gunakan untuk membuat air masing-masing. Mm-hmm. Kita pun dah sampai kepada penghujung siaran. Mungkin cikgu ada rumusan untuk mata pelajaran matematik dengan topik isi padu cecair ini. Okey, secara rumusan, okay, apa yang saya boleh katakan, okey, hari ini kita mempelajari semua yang berkaitan dengan isi padu cecair bagi tahap 1, tahun 1 dan tahun 2. Kita melihat kandungan isi padu cecair menggunakan perbendaharaan kata, pelbagai perbendaharaan kata yang sesuai dengan isi padu cecair. Penuh, setengah, suku, separuh, tiga suku dan sebagainya. Kemudian kita lihat bahawa isi padu cecair itu sebenarnya kita boleh sukat menggunakan unit bukan piawai. Kita boleh sukat menggunakan cawan, gelas, bekas dan sebagainya. Okay, tetapi sukatan-sukatan ini tidak sekata. Jawapannya berbeza-beza bergantung kepada saiz bekas itu. Itu sebabnya kita perkenalkan unit piawai bagi isi padu cecair, iaitu liter dan mililiter. Kita buat anggaran, kita buat sukatan dan akhir sekali kita mencipta air kita. Okey, baiklah. Lengkap hari ini penerokaan kita adik-adik. Apapun, Kak Rina ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Aini Asra Abdul Rahim dari Sekolah Kebangsaan Lembah Keramat Kuala Lumpur dan juga kepada adik-adik kita secara dalam talian. Kita ada adik Ariana, adik Akil, adik Uwais. Kita ada adik Nazif, adik Nisatul dan adik Suci. Boleh lambai sikit. Terima kasih adik-adik. Terima kasih juga kepada ibu bapa adik-adik kita ni yang turut sama membantu bagi penerokaan adik-adik kita dalam mata pelajaran matematik dengan topik isi padu cecair ini. Terima kasih juga kepada adik-adik yang berada di rumah yang telah menonton untuk episod ini. Dah faham kan tentang mata pelajaran matematik dengan isi padu cecair? Jadi mudah-mudahan ia memberi manfaat dan juga ilmu yang berguna kepada semua. Jadi kita pun nak undur diri, cikgu. Yeah. Terima kasih adik-adik. Bye. Terima kasih. Bye. Suci macam mana tadi? Bye. Butterfly. Butterfly. Oh.